Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan kami, pasukan pencari kedamaian di muka bumi. Lain dari judulnya tadi, yang nampak itu bukan menjalak orang atau menolong orang tenggeram, bukan. Kita kali ini mencari ikan dengan sistem jala. Kita lihat pemirsa, mencari ikan dengan menggunakan jala itu perlu kerja keras, ekstra tenaga, karena seringnya jalannya itu kecantol. Itu yang paling membuat kita pusing. Seperti ini, nampak di gambar ini, enak-enaknya kita menebar jala, akhirnya kecantol. Jadi ya terpaksa kita jeburin jalannya. Kalau tidak ingin rusak, kalau ditarik ya akan rusak ya. Tadi itu nampak banyak sekali ikannya yang nyapek-nyapek. Ya itu, lihat itu, di permukaan air itu banyak sekali capek ikan. Dan setelah ditebar, kita lihat jalannya kecantol, kita turun, kita lepaskan jalannya pelan-pelan. Oke, apakah akan seperti yang diharapkan hasilnya pemirsa? Kita lihat, nampak berat jalannya. Menahan beban hasil. Tuh kita lihat. Wih, sudah terangkat ke atas permukaan air. Ikan atau sampah yang kena ini ya kita anu aja, kita lihat aja. Betul sekali, seperti prediksi Anda sekalian, yang tertangkap di jala kami bukan ikan yang enak dimakan. Itu walaupun banyak, ternyata ikannya ikan yang sangat meresahkan. Ikan sapu-sapu atau ikan cakar lumut, ada pula orang yang menyebut ikan tank karena ikan ini kuat sekali, tidak mudah mati, dan mempunyai kulit yang keras sekeras mobil tank, begitu, kendaraan lapis baja. Ikan sapu-sapu sebenarnya
bukan ikan asli perairan Indonesia seperti yang pernah saya baca. Ikan ini adalah ikan dari Amerika sana, dari luar. Ikan pendatang adalah ikan invasif yang sekarang sudah menguasai perairan di Indonesia sini. Menurut cerita, ikan sabu-sabu ini awalnya dipelihara sebagai ikan hias oleh seseorang, terus dilepaskan tanpa mengira kalau akan menjadi penguasa sungai di Indonesia. Ikan ini berkembang biak dengan sangat cepat dan memakan apapun yang ada di sungai, hingga ikan-ikan lain seperti ikan nila, ikan mujair, ikan tawes atau ikan lain-lain itu yang enak biasa kita konsumsi, tidak ada tempat untuk mencari makan. Ini nampak seorang bapak-bapak juga ikut menebarkan jalannya. Dan saya yakin hasilnya akan sama, saudara-saudara pemirsa. Yang didapat hanya ikan sabu-sabu kalau menurut saya. Karena ikannya yang enak-enak sudah tidak ada. Seperti nampak, seperti iya-iya, oh kita banyak, kita lihat itu pemirsa. Ternyata walaupun benar banyak dapatnya, tetapi ikan sabu-sabu alias cakar lumut bukan ikan yang enak dimakan. Semoga setelah ini kita sadar bahwa harus lebih bijak saat kita membuang peliharaan kita ke sungai atau ke alam liar itu. Karena contohnya seperti ini, dia menguasai perairan dan merugikan kita. Itu lihat semuanya ikan cakar lumut pemirsa. Apapun alat yang kita pakai, secanggih apapun alat yang kita pakai untuk menangkap ikan di daerah ini, akan hanya ada satu ikan yang bisa ditangkap, alias semuanya sudah hilang. Ikan-ikan yang enak dimakan sudah hilang, tinggal si ikan sabu-sabu, si ikan cakar lumut pemirsa. Ikan yang sangat-sangat merugikan. Baiklah, untuk sementara kita lihat dulu ini pemirsa. Sebentar, ini bapak-bapak ini masih belum kapok. Ya masih tetap ingin mencoba.
masih tetap berharap ada ikan enak yang bisa dibawa pulang. Tapi percayalah pada saya, pemirsa, tak akan ada ini ikan yang enak dibawa pulang. Yang ada hanya ikan sabu-sabu. Ya, lagi-lagi saya, kita semua berdoa, semoga akan ada lagi ikan-ikan enak di sungai ini yang bisa dimakan, yang bisa dimanfaatkan, dan yang paling penting bisa asik untuk mengisi kegiatan gitu, pemirsa. Baik, Anda semua tunggu video ini sampai habis. Kalau tidak percaya bahwa hanya ada ikan sabu-sabu alias cakar lumut yang hidup di perairan ini. Baik, dari komentar saya cukup segitu dulu. Terima kasih atas waktu menontonnya. Anda lihat sendiri perairan kita keadaan kritis. Sungai-sungai kita sudah jarang ikan yang enak itu. Terima kasih.